Siapkan alat dan bahannya. Aku gunakan benang D30 dari Politik Unit Suka, hooknya 5/0 dari tulip. Buat slip knot, lalu buat 4 rantai. Kembali ke rantai pertama, satukan dengan slip stitch. Lalu buat awalan 2 rantai dan buat 12 double crochet di dalam lingkaran ini. Kalau sudah selesai, satukan di mata rantai double crochet-nya dengan slip stitch. Hasilnya ada 12 rantai atau 12 double crochet. Baris yang kedua, awalan 2 rantai, masuk di lubang yang sama, tambahkan 2 double crochet. Lalu masuk ke lubang rantai berikutnya, buat 2 double crochet di dalam satu lubang, atau double crochet increase atau double crochet INC. Baris kedua jumlahnya 24 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ketiga buat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet. Masuk ke rantai berikutnya, buat double crochet INC. Lalu buat 1 double crochet INC 11 kali lagi. Baris ketiga jumlahnya 36 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris yang keempat, buat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet. Masuk ke rantai berikutnya, buat 1 double crochet dan double crochet INC. Lalu ulangi membuat 2 double crochet INC 11 kali. Baris keempat jumlahnya 48 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris yang kelima, buat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet. Masuk ke 2 rantai berikutnya, buat 2 double crochet. Lalu buat double crochet INC. Untuk pola di baris kelima, buat 3 double crochet INC 11 kali lagi. Jumlahnya ada 60 double crochet ya, satukan dengan slip stitch. Baris keenam, buat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet. Masuk ke 3 rantai berikutnya, buat 3 double crochet. Lalu buat double crochet INC. Dan ulangi membuat pola 4 double crochet INC 11 kali. Jumlahnya 72 double crochet, satukan dengan slip stitch. Sudah selesai bagian alasnya, kalau diukur kurang lebih ada 14 cm. Lanjut lagi membuat baris yang ketujuh, buat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet.
Lalu masuk di bagian back loop atau loop yang belakang, masing-masing back loopnya diisi dengan satu double crochet. Satukan di mata rantai double crochetnya ya dengan slip stitch. Baris ke-8, buat 2 rantai. Lalu masuk di bagian double crochetnya, buat front post double crochet. Seperti ini front post double crochetnya atau FPDC. Lalu masuk ke rantai berikutnya, buat 11 double crochet. Lalu ulangi cara yang sama, buat 1 FPDC dan 11 double crochet, diulang sebanyak 5 kali. Selesai satu putaran, gabungkan di mata rantai front post dengan slip stitch. Baris ke-9 caranya sama, buat 2 rantai. Lalu buat 1 front post double crochet dan 11 double crochet. Ulangi membuat pola 1 front post double crochet dan 11 double crochet 6 kali. Satukan di mata rantai FPDC dengan slip stitch. Untuk pola di baris berikutnya caranya sama ya, 2 rantai lalu 1 FPDC dan 11 double crochet diulang sebanyak 11 kali. Punyaku ini aku buat sampai 22 baris. Baris ke-23 buat 1 rantai, lalu isi setiap lubang rantainya dengan 1 single crochet. Akhiri dengan slip stitch, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Sekarang kita akan membuat renda-renda di bagian front post dan front loopnya ini ya. Aku mulai dari bagian front loop dulu. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot, masuk di awalan 2 rantai tadi. Buat 2 rantai, lalu masuk ke rantai berikutnya, ke front loopnya ini ya. Buat 3 double crochet di dalam 1 lubang front loop.
Satukan di mata rantai double crochet yang awal dengan slip stitch. Putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Lanjut membuat renda-rendanya di bagian front post double crochet-nya ini ya. Ambil lagi benang yang sudah dibuat slip knot. Awalan 2 rantai. Satu lubang front post ini diisi dengan 5 double crochet. Kalau sudah selesai, satukan di mata rantai double crochet dengan slip stitch. Putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Dan ulangi cara yang sama di bagian front post double crochet yang berikutnya ya. Hasilnya nanti seperti ini, lalu dilipat. Untuk cara membuat talinya ada di videoku yang sebelumnya ya, dan linknya aku sertakan di bagian deskripsi. Sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.